Oke, jadi ini paket datang dari Melbourne. DJI Osmo Pocket ya. Kita unboxingnya gini aja. Barang murah juga soalnya. Barang murah, unboxingnya biasa aja, gak usah terlalu lebay. Gua gak tahu sih cara pakainya sebenarnya. Ini apa nih, kartu garansi? Ini, ya. Ini barangnya. Gila. Ini receipt nih. Osmo Pocket 3 gimbal combo. Berapa nih? Oh, ini packing. Resinya nih. Ada penasaran enggak? Pada penasaran enggak? Ini kamera bukan sembarang kamera. Kita buka dulu plastik-plastikannya. Ah. Halus. Sebenarnya kemarin tuh bingung nih antara mau beli kamera ini apa iPhone 14 sebenarnya. Tapi akhirnya memutuskan untuk membeli kamera ini ya. Silika. Ih, dapat begini ya, di wrap gini. Ya. Kok kayak bau donat ya? Dalamnya. Oh, ini bandelnya dia. Apa ini? Oh, wide angle lens. Nggak tahu apa ini. Cuma ini doang sih. Ini bersih banget. Kenapa harus sebagus ini? DJI. DJI. Ini kulitnya bersih ya? Bersih banget. Bersih banget. Elit deh. Dompetnya elit. Apa ini? Baterai. Oke. Okay. Ini kameranya nih. Kita coba hidupkan. Oh, nih shred langsung nih dibuka langsung segelnya. Apa itu segel? Apa itu pelindung? English. Layar sentuh ya. Terus disuruh nge-scan QR gitu. Ya, oleh aplikasi. Kameranya. Swipe to skip. Ini bisa, kameranya bisa berubah nih kayak gini. Seret. Seret. Wih, gila keren banget ya. Barangnya keren banget bro. Literally keren ya. Terus apa lagi yang kita dapat? Kalau kameranya doang tuh 800. Oh ini tripod ya. Canggih. Bisa buat HP juga nih. Oh ini mic ya? Kayaknya. Iya kan? Ini mic gak sih? Ini mic nih. Ini harusnya mic sih. Oh ini kayak lensanya nih. Lensanya bisa dipasang ya. Walah. Nih kayak gini nih cara masang lensanya. Jadi kayak ada efek. Enggak efek. Tuh. Dia magnetik. Shred. Nah, magnetik dia. Well. Oh. Oh, ini buat di mic-nya nih. Woi. Ini buat di mic-nya di sini nih. Nih. Woi, gini dia berambut ya. Holy shit. Cek 1 2 3 ya. Mungkin kita harus masukin. Harus gak bisa. Aduh, gua orangnya berantakan lagi. Anjret. Gua orangnya berantakan banget nih. Barang-barang begini nih paling 2 bulan langsung bosen, langsung buang, kasih orang.
kayak kemarin dulu punya kamera gitu juga. Ini apa lagi nih? Colokin kesini. Gimbal protection. Oke, recenter. Gimbal protection. Magnetnya kuat juga. Hasilnya bersih banget nih, bersih 4K. Keren banget, keren. Oke lah. Cuma cara matiin. No SD card. Baterainya kayak gitu kan? Iya. Yeah. Mungkin. Apalagi nih, kita nyari tahu ininya dulu sih. Tuh, yang gini nih. Kita diriin gini kan. Kecil lah gambarnya. No SD card. Cara matiinnya enggak ngerti ini. Duh, ini nyabutnya keras, bro. Patah ntar nih sama gue nih. Anjir, bro. Santai dulu apa? Santai. Terpatah sama gue nih. Oh, oke, itu doang ya. Ini apa nih? Charger. Casannya mungkin ya. Baterainya. Ya. Itulah intinya ya. Kita coba try besok pas libur. Lebih bagus daripada kamera HP, anjir.